Kali ini saya akan melakukan perjalanan dari Madiun ke Jogja menggunakan kereta api dengan sistem reservasi tiket menggunakan sistem GoSo ya. Dengan nanti kereta api rangkaian Mutiara Timur kelas eksekutif nantinya. Bagi sebagian pengguna transportasi umum, lebih tepatnya pengguna kereta api, tidak asing lagi dengan sistem GoSo dengan penjualan tiket yang dijual langsung atau via aplikasi KAI Akses ya, yang hanya tersedia beberapa jam sebelum keberangkatan, biasanya sih 1-2 jam sebelum keberangkatan. Itu pun kalau masih tersedia ya, jadi sebelum reservasi tiket lebih sering memantau ketersediaan tiket terlebih dahulu. Kalau masih banyak, kemungkinan untuk dapat tiket GoSo cukup besar. Dan privilege dari tiket GoSo sendiri ini adalah harga tiketnya jauh lebih murah dengan tarif khusus, berbeda dengan tarif reguler, bahkan untuk semua kelas ya, ekonomi, bisnis, dan eksekutif. Dan sekitar 2 jam sebelum keberangkatan, tiket GoSo ini sudah tersedia di aplikasi KAI Akses ya. Di aplikasi sudah tertera harga tiket khusus GoSo yang dari 240 sampai 260-an menjadi hanya 65.000 ya untuk kelas eksekutifnya itu, dan 190 sampai 200-an menjadi 45.000 itu yang untuk kelas ekonomi. Hanya selisih 20.000 kita pick yang eksekutif aja. Dengan harga 65.000 ini worth it sih. Dengan diambang kenaikan harga tiket perjalanan angkutan darat kalau dari Madiun ke Jogja dengan bus batas eksekutif saat ini, harga tiketnya 85 ribuan dan ekonomi 50 ribuan, langsung kita pilih bangku saja ya, dan langsung check out menggunakan e-wallet link aja. Dan tiket dan e-tiket sudah tersedia, dan kita siap-siap dulu ya teman-teman untuk melakukan perjalanan ke Jogja kali ini. Selamat pagi teman-teman. Sekarang jam sekitar jam 2:30 ya. Pagi banget. Kita mau naik kereta teman-teman ke arah Yogyakarta. Nanti naik KA Mutiara Timur yang kelas eksekutif ya. Tadi kita dapat tarif yang istimewa yaitu tarif GoSo ya, 65.000 udah dapat kelas eksekutif. Nah, gimana nanti keseruan selama perjalanan dengan naik kereta Mutiara Timur kelas eksekutif ya? Dan fasilitas apa aja yang kita dapat nanti? Kita masuk dulu teman-teman untuk check-in. Dan fasilitas yang kita dapat di kelas eksekutif kereta Mutiara Timur ini ya, kita dapat selimut ya teman-teman. Tapi kita nggak perlu gunain selimut ini ya, lebih baik dibungkus ini aja karena perjalanan kita hanya 2 jam aja. Jadi nggak perlu kita pakai selimut, biar lebih gampang petugasnya untuk ngambil lagi selimutnya ini. Dan ini ada juga
fasilitas dari kereta ini ada stop kontak untuk charger ya. Ada juga reclining seat, jadi kita bisa rebahan sedikit dengan ditarik tuasnya dan didorong senderan kursinya ke belakang. Dan di sini juga ada leg rest, bisa buat selonjoran ya teman-teman. Di sini juga bisa diatur ketinggian dari leg rest tersebut ya, bisa agak rendah atau lebih tinggi, jadi disesuaikan dengan selera teman-teman.
Kita udah sampai di stasiun Tugu Yogyakarta ya, sekitar jam 5:30. Tadi keberangkatan jam 3 pagi. Hampir 2,5 jam ya perjalanan. Oke, mungkin cukup sekian dari trip kereta api Mutiara Timur Gusso ya, yang dari Madiun ke Jogja hanya 65.000. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan jangan segan untuk share jika videonya menarik dan bermanfaat bagi kalian. Terima kasih.